Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini Mimin akan membagikan cara bergabung prakerja gelombang ke-24 di tahun 2022. Jadi caranya teman-teman silakan login kembali di akun prakerja teman-teman. Silakan bisa diisi mulai dari email, password, dan di sini ketikkan huruf atau angka yang kamu lihat, tinggal dimasukkan saja, lalu klik masuk. Oke, jadi harus benar kita masukkan lagi. Oke, kita isi manual. Oke, ini kita ganti dulu jaringannya. Jadi pada tanggal 17 Maret, tepatnya hari Kamis, sudah dibuka untuk gelombang ke-24 ini. Oke, kemudian kita klik masuk. Oke, selanjutnya di sini teman-teman dapat melihat pada gelombang ke-24 sudah dibuka pada Kamis 17 Maret 2021. Kemudian untuk gabung, tinggal klik gabung gelombang, klik ya gabung. Kemudian silakan dicek lagi persetujuan prakerja, lalu klik ya gabung. Nah, sudah menunggu gelombang ditutup. Nanti tinggal tunggu saja proses seleksi gelombang kartu prakerja ke-24 ini. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung atau belum daftar di aplikasi atau kartu prakerja, silakan bisa daftar. Kemudian teman-teman pastikan sudah memiliki KTP untuk verifikasi. Nanti akan ada verifikasi KTP dengan cara memfotonya, kemudian verifikasi wajah dan juga foto wajah untuk daftar di aplikasi prakerja ini. Kemudian nanti teman-teman silakan kerjakan. Di sini ada soal untuk minat dan juga pekerjaan teman-teman. Nanti di sana nanti akan dijawab alasan teman-teman mengikuti kartu prakerja. Jadi buat teman-teman silakan, bagi yang belum daftar dan juga belum gabung di program kartu prakerja, bisa langsung akses situsnya. Jadi intinya silakan akses dulu situs kartu prakerjanya. Kemudian silakan teman-teman gabung bagi yang belum gabung di gelombang ke-24 ini. Karena sudah dibuka pada hari Kamis 17 Maret 2022. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.